Kita hidup untuk mengenang sejarah, karena sejarah banyak pembelajaran tentang hidup. Mari kita belajar mengenal yang namanya sejarah, karena masih banyak orang yang tidak bisa menempatkan pentingnya sejarah. Sejarah adalah ilmu pengetahuan segala peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Di kehidupan manusia, dan jangan lupakan sejarah. Dan jangan lupakan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Yuk bareng-bareng menyimak video ini dan belajar dari perjalanan orang yang lebih mengerti tentang sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita ngevlog tentang sejarah. Jangan pernah lupakan sejarah. Jangan pernah lupakan. Abahnya di sini, Pak. Ayo, Pak. Di sini bareng-bareng, Pak. Di sini, Pak, bareng. Iya, Pak. Iya. Kami datang sini mau ini ingin tahu sejarah asal usulnya. Apa nih Ronggeng atau Ibu Sisi pasti mau tahu. Asal isunya dari mana? Nah, ini main waktu umur teh, ayah nanti padang pasir, orang gitu. Iya. Penjelasan lagi sih, penjelasan nih ibu mah. Asalnya mah di Mekah. Oh asalnya ibu mah di Mekah. Ibu Fatimah mah asalnya di Mekah. Lain ragana benda udah apa penjelasan nih? Kampung Nambo. Penjelasannya. Katilasanana kan anu amun jare wong Sunda mah sing murak ning kene ku selindang. Oh, selindang ya. Are cucuk gelung pundene. Kan sisila selindang kan wong sing tiap darah mene mah sing are nganggo mangga ku selindange berarti lagi sisilah ibu Ronggeng pada dienggo ning anak putune. Ora gemayu ja ipong pada nganggo kabeh. Ayo sing nganggo, sing beli nganggo ya beli apa-apa. Apaan sing wis nganggo mah, uruh si silae Nyai Ronggeng Siti Fatimah ku bentuk ke apa. Sok ngobrol karo jemaah tamu sing wis tekani. Ya biasa ngobrol mah. Biasa. Biasa. Itu apa nyerupai apa gimana? Wujud apa? Masuk ke dalam apa badan orang? Ya iya sih mah, sing ngawujud yang ngawujud, sing bener-bener wis rasa lamun kaya wong dahar mah ibune wis rasa berat nih sebagai anak tamu jemaah kayak kulitku. Misale anak butuh pengen butuh apa? Iya, mun kaya jawa mah koga anak rezeki mah sing apa bae sing wujud. Sing masuk ning manusia biasa ya sok arane nyelang raga lagi jaipongan iki kan blek maning karena nak iya kasurupan ada yang kesurupan setan kesurupan kemudian ke ibu lain kesurupan lu berkakak berkeke ieu mah setan di surian eta mah apa joget kising berarti Ronggeng itu adalah penari ya penari ya kising masuk di batu rekiki Mama Rani Haji Rani kami ku nyai ini mah ibu oh ibu ki nyai ki mah ibu ratu sing kene mana ge joget ge mani kuat lemes sompo wong sawer brok kon ya waya mena kayaknya mah ya sah oh waya mena sampe tekan ya anak polisi ini kono ring ini pada ngedeking apa-apa ya apa sih oh ngalas tarikin tari paranti ibuku ya di bing anak wene ini kono ya terusnya kan beruan para aparat-aparat kecamatan polisi anak wartawan itu telu ya kok mah kayak aku lebih baik ke sendale sampai hilang kayak beli napak nih lemak di dalam nah kayak bener penjengking-jengking memasuk pening kue nih Haji Rani
kejadian kemarin itu belum lama. Iya. Mulan. Yang kemarin lagi mauludan malam Musa ini hari Selasa. 11-12 ini dari Pong, 15 ini Kiai, 22 Peting. Ketika masuk ke raga itu sampai kenapa gitu si raga itu? Berasa enggak kenapa? Berasa ada kabege umur amun geus kasupan eta enggak pakai sendal. Kalau iya. Kalau yang iya kemasukan Bunda Ratu atau Nyai Rongga enggak pakai sendal, dibuang. Kalau itu enggak pakai sendal. Enggak. Ragu-ragu. Enggak pakai sendal. Kalau itu enggak pakai sendal. Enggak. Sananya lemah lembut kan. Yang ngomong lagi kasar. Yang ngomong lagi beda. Itu. Ya saya tertarik dari apa? Katanya dari Makkah. Itu ke sini ada ditugasin dari Makkah apa emang? Enggak apa ditugasin dari Makkah. Enggak punya anu bawa duit lah ke Makkah. Berangkat tahun 2017. Bukan duitnya berangkat ke Makkah. Mama umrah berangkat. Itu amprok ke iya di Hajar Aswad. Abah. Sampai kan ditambah. Asyuk pak. Yang ke Sapam. Lain Sapam dah. Ya Sapam. Oh itu teh. Di una koneng. Kau sekiu. Oke iya. Tapi ngomongnya Sunda. Tungguan kita tadi. Nanti nyaho. Diriungkan gitu kita. Soal kepan. Kepan di Rupalu. Ini Hajar Aswad. Dia naik kak. Kira aku orang Arab ngomong na Sunda gitu. Mi oge da ayaku aneh nate orang Arab ngomong na Sunda. Itu Bah. Apa Nyi Siti Fatimah itu dari Mekah ke sini? Nah, berarti udah hiper. Oh, hiper. Itu selendangnya gimana? Tahu kan ya. Halo, Mbak itu selendangnya tuh. Oh, enggak maksudnya tuh Ibu Siti Fatimah ke sini cuman selendangnya tuh. Yang enggak bahas selendang berarti mah ributnya hiper tanpa empat kan. Berarti kesini cuma selendangnya doang. Ya dulunya, dulu lagi jalan zaman Belanda kan, perang zaman Belanda teh diudak-udak sampai Ciasem, mantap aja lembur Ciasem, kapi asem dianti-anti di dia dah iya teh, lemburna nambo, kampungna nambo, desa Raja Asih, makomna karamat manganti, jadi orang itu ibunya mempajarkan di Ciasem, orangnya udah sampai di sini, di anti-anti di sini, kayak gitu. Jadi di sini kan zaman Belanda. Dan diborongin asli diborongin lagi. Terus di sini kan mangkat lagi, yang ada itu di lubang buaya yang genjer-genjer ohe-ohe itu, yang itu yang ngamanin. Genjer ohe-ohe apa? Ya kan nggak tahu kan, zaman dulu, zaman belon. Belanda. Zaman waktu berarti itu zaman waktu penjajahan Belanda itu ya. Iya, iya. Belon itu belon merdeka. Iya. Karena pupusnya ini apa Haji? Kakeknya pupusnya tahun 43 tuh makomnya belon merdeka. Kalau udah merdeka mah ya dinamain itu lubang buaya genjer-genjer eho-eho itu ya orang cantik mah menari-menari orang lagi itu orang pada apa ya bilangin jahat yang enggak tahu ini mah ya. Tapi resminya amannya dari situ. Makanya di sini nganti di sini murak selindangnya telapakan. Jadi petilasan selindang tuh. Kalau iya, kalau cucuk kelung pundeknya itu makam sebelah itu gitu. Kan tadinya nunggu di Ciasem mata kada lembur Ciasem soten, nunggu di Ciasem orangnya udah ke sini. Ayah weh cek jare Jawa maka piasem. Anabe kampung ka Ciasem uwe asal usule ya iya. Ciasem itu bukan orang Ciasem pangeran Ciasem itu pangeran Ciasem julukannya Abah Dalem Agung itu julukannya pangeran ya Saruwa itu aking jenengna bah sahabat katanya ya sahabatnya enggak tahu waktu maka panggilnya aku akitnya itu namanya aku akit si kuncen sudahlah dua jalan yo jadi belakuan belawetan ini jalan itu kulon ada ke Pong kene mah nyebut teh manganti wetan manganti kulon. Kanan jalan. Maun. Jadi masuk ke barat. Empong itu masuk ke barat. Ke barat.
Bolang. Kosong jalan ya jadi. Gelung kita. Bolang. Ternyata memang benar dari cerita Anan memang ada sama, bukan ada sama lagi, memang sama sebenarnya mah. Cuma kita langsung ngobrol sama yang ibu sama haji, ibu haji. Nama EN Enira Siti Sophia. Sophia sama Abah Haji juga. Li Liman Sobarli. Subhanallah kawan-kawan. Kamu benar. Ini Rongbeng ini bukan semata-mata dia penari, penari biasa, tapi benar beliau itu pejuang negara kita, penjajahan, pejuang. Penjajahan. Dia memanipulasi musuh dengan karya seni, mengikuti jejaknya. Zaman para wali juga iya. Memanipulasi ya. Itu negara kita udah maju, politik gerilyanya udah dari dulu. Ya kan di namanya itu situs Nyai Ronggeng, seni budaya ta eta. Kamari lockdown geng enggak boleh sama pemerintah di sini orang pada lockdown. Ini memaksa. Soalnya kan ngalastarikeun tari paranti seni ya, budaya. Aman. Ulah tari paranti ditinggalkan gitu. Tari paranti ditinggalkan kan ieu mah lain wae ngalabrak, lain wae henteu naon sih aran teu nurut ka pamarentah. Arek saja merek sagembrung ieu mah ngalastarikeun tari paranti seni budaya teh eta aya di dinya. Memang budaya itu kita wajib kita bina ya, Bu ya. Kita wajib lestarikan. Karena budaya kita loh, karena kesenian kita juga Indonesia bisa merdeka juga loh. Jangan pernah menjadikan yang namanya seni loh. Benar enggak, Kang? Itu hilangkan. Dari dulu sampai sekarang itu seni itu sangat berjasa dari di negara kita sangat benar. Bisa dimanfaatkan juga iya. Itu. Berkat seni kita bisa negara Islam ya. Alhamdulillah negara kita hampir mayoritas bukan minoritas Islam itu karena seni juga Kanjeng Sunan Kalijaga. Cara untuk menyebarkan kan seperti itu ya. Kanjeng Sunan Kalijaga menyebarkan dengan seni. Makanya kalau ke sini ge utbar wartawan apa juga kalau dibilangin ini selindangnya pada mawa manehna oge. Lalawara manehna teu iwai mawa punya apartemen, punya segala usaha maju. Arjarah. Kita mau berbuka tugas. Kamu tua sama kita tadi ya. Mau sama kita.